satu institusi melakukan simulasi global pandemik. Tapi dia sudah menyiapkan. Menyiapkan sesuatu. Yang kedua, pada Desember 19 terjadi namanya World Army Games di Wuhan. Saya tanya sama Anggi, pesertanya 10.000 lebih. Itu kok madam kenapa? Kok gak ada kabarnya? Siapa yang namanya tentara-tentara yang ikut World Army di Wuhan itu? Itu gak kenapa? Kenapa tuh? Kok gak ada kabar berita ya? Pesertanya siapa saat itu? Seluruh dunia! Katanya salah satu penyebarnya dari situ. Ada teori, salah satu teori. Teori secara satu teori konspirasi. Anggi, saya punya riset panjang soal beginian. Udah dikasih kode sama ini. Waktunya sudah habis. Tapi ini menarik sekali. Nah, tapi gini, apapun yang dipaparkan oleh Bang Isan sekarang ini dikembalikan ke Anda semua untuk melihat, menyimpulkan sendiri yang mana yang akan diambil, yang mana yang akan dipercaya gitu ya. Karena ya, kalau Bang Isan bicara soal penutup. Kenapa semua orang seperti Kur? Vaksin akan berada di posisi awal 2021, paling cepat adalah Desember 2020. Hello. Apa lo bicara apa lo? Dari situ awal bisnisnya bermula. Bukan, ini gua udah tulis dulu yang soal vaksin ujungnya. Ini tulis artikel gua itu sudah beredar kemana-mana. Oke. Kita tutup demikian kali ini. Kembali.